Paket. Paket. Tuh ada set. Terima kasih. Mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, pencinta mainan atau figur murah yang sudah mulai merangkak naik, teman-teman, harganya. Oke, di depan saya ini sudah ada satu paket ya. Ini mungkin salah satu lagi yang spesial. Setelah kemarin saya sempat mendokumentasikan maksud paket yang spesial, sekarang datang lagi satu paket yang isinya nanti figur spesial. Kenapa spesial? Karena saya sudah lama menunggu figur ini, teman-teman. Lama masuk ke dalam daftar daftar yang harus saya beli dan harus saya koleksi, dan susah banget dapatnya. Dan kebetulan kemarin saya sudah dapat ini ya dari seller ini, cuman sayangnya saya tidak boleh beli satu figur yang saya incar itu, teman-teman. Jadi harus beli satu paket. Jadi karena harus beli satu paket itu terhitung mahal sebenarnya, teman-teman ya. Kalau saja saya bisa membeli satu figur yang masuk ke dalam daftar yang harus saya beli, itu mungkin masih mahal juga, masih tergolong standar sebenarnya nanti kalau cuma dapat satu. Karena berhubung ini diwajibkan beli satu set, jadi gak mau harus ngambil satu set. Nah, pertimbangannya kalau saya tidak mengambil bakal lama lagi ini. Ini kebetulan saja ini nongol ya, nongol dari satu seller yang mau menjual. Jadi mau gak mau, walaupun harus satu set, dibeli saja. Oke, ini di depan saya sudah ada satu paket yang akan saya buka, nanti akan terlihat di sini yang spesial tuh yang kayak apa, dan yang saya buru selama ini, yang saya tunggu-tunggu nih yang selama ini apa. Nah, ada di dalam sini, teman-teman. Yuk kita buka aja paketnya, kita liatin, nanti akan saya shoot, saya dokumentasikan seperti apa figur yang sudah lama saya tunggu nih, teman-teman. Yuk kita buka. Oke. Ini sudah kebuka. Oke. Ini mungkin nanti ada beberapa item yang ada di sini yang sudah saya punya, teman-teman. Jadi kalau dibilang nanti bakal double ini koleksinya saya. Tapi gak ada masalah, nanti yang double-double itu akan saya jual. Akan saya jual lagi. Siapa tahu teman-teman di sini yang menonton video ini pingin melengkapi koleksinya, dan koleksinya itu ada di saya ini, teman-teman. Siapa tahu ya. Nanti saya akan dokumentasikan mana yang akan saya jual karena sudah masuk ke dobelan koleksi. Oke, ini sudah ada satu paket. Oke, ini depan saya sudah ada satu paket yang sudah saya buka, teman-teman. Jadi saya informasikan di sini, ini adalah beberapa figur dari karakter Dragon Ball yang merupakan masuk ke lini HG, dan dia apa namanya kalau dibilang ya, Z Warrior ya. Jadi kumpulan Z Warrior. Jadi personel-personel inti dari Dragon Ball yang memiliki pose khusus, dan ini termasuk yang langka, teman-teman. Sudah jarang sekali atau sudah langka di pasaran atau seller yang mau menjual koleksi ini. Makanya waktu saya ini dapat ini ya, ini wajib beli. Dan salah satu karakter yang ada di sini nih yang sudah lama saya tunggu-tunggu, teman-teman. Jadi untuk koleksi Z Fighter yang saya punya di sini itu hampir lengkap, dan ini yang akan melengkapi, dan nanti ada satu paket lagi yang bakal full mengkomplitkan ya koleksi dari Z Warrior yang saya punya dari Dragon Ball, teman-teman. Nah, yuk kita buka. Di sini ada beberapa item yang ada di dalam sini. Ada double yang sudah saya punya dan akan saya jual. Siapa tahu nanti teman-teman cocok dengan figur yang ada di sini, silahkan dipinang. Oke, yuk kita buka di sini. Oke, kita buka. Oke, kita buka plasternya aja karena saya butuh bubble wrapnya ini. Atau nanti dibutuhkan untuk teman-teman yang mau membeli figur dobelannya ini, teman-teman. Saya buka plasternya aja. Oke.
Oke, ini sudah kebuka teman-teman. Ini yang spesial yang saya bilang teman-teman. Ada apa sajakah di sini? Ini layaknya baru karena masih komplit dengan bookletnya teman-teman. Oke, yuk kita buka satu persatu nih ya. Oke, di sini ada Vegeta Z Fighter Push atau DXF. Jadi item-item ini memiliki figur yang besar, cuman untuk karakter ini dibuatin figur serupa ya, seperti yang DXF punya. Oke. Di sini ada Vegeta. Nih. Vegeta normal satu. Yang kedua ada si Gohan Kid ya, Gohan Kid teman-teman. Ini ada Gohan Kid ya, lengkap dengan bookletnya. Oke. Yang ketiga ini ada si Piccolo. Oke, di sini ada Piccolo. Ya. Piccolo lengkap dengan bootletnya. Dan yang keempat, nah ini yang spesial teman-teman, ini yang susah dicari, Kuririn DXF Post. Ini susah banget untuk dicari dan sudah lama ya, sudah lama item ini saya incer dan baru dapat kali ini teman-teman, setelah satu tahun lebih saya menunggu item ini untuk saya punya, dan kebetulan hari ini saya memegangnya. Oke, nih. Oke, yang kelima ada Goku normal teman-teman ya, ada Goku normal. Oke, ini keren banget, Goku normal. Sedangkan yang keenam terakhir ini ada Trunks normal teman-teman, Trunks Future. Oke, sekarang saya akan tunjukkan satu persatu detail dari 6 figur ini teman-teman ya. Yang pertama-tama mungkin yang akan saya buka adalah si Kuririn. Nah, yang spesial dulu nih teman-teman, karena ini yang paling utama. Karena saya harus membeli dari semua ini untuk mendapatkan ini teman-teman. Jadi membeli semuanya ini terhitung mahal, cuman karena sudah mendapatkan ini masih tergolong menyenangkan. Ini, jadi yang belum saya lengkapi adalah ini ya. Ini dan ini. Nah, yang tiga ini adalah dobelan. Ini saya sudah punya semua ya, tiga ini sudah saya punya semua. Jadi akan saya jual nanti. Teman-teman yang butuh ini silahkan dipinang ya. Oke, akan saya buka satu persatu dari Kuririn ya. Kuririn ini yang paling spesial teman-teman. Sudah lama saya menunggu item ini dan baru sekarang saya memilikinya. Oke, ini HG rilisan lama teman-teman ya. HG rilisan lama dari karakter ini. Di sini ada bootlegnya masih lengkap. Mantap ini teman-teman. Di sini ada 4 ya. Ini mungkin bisa dilihat oleh teman-teman. Oke. Oke. Ini teman-teman, dari 6 figur yang harus saya lengkapi teman-teman, dan alhamdulillah ini sudah lengkap semua. Nanti ada satu paket lagi, mungkin besok saya akan dokumentasikan, itu akan melengkapi dari seluruh koleksinya ini teman-teman. Jadi ini adalah produk HG jadul atau lama teman-teman ya. Ini bisa dilihat di sini ya, ini produksi tahun 2009 ya. Nih 2009, jadi item ini sudah lama banget ya. Jadi item ini sudah item lama banget, dan saya informasikan kepada teman-teman untuk mencari item ini akan sangat susah sekali. Jadi kalau teman-teman ingin mengkoleksi harus bersabar banget. Kita menunggu ada seller yang menjual item ini teman-teman. Karena kalau kita tidak beruntung ini bakal lama. Mungkin yang ada di pasaran sekarang ini yang ada ya, yang mudah dicari ini adalah Vegeta teman-teman ya. Ini Vegeta ini mudah. Mungkin kalau saya lihat di pasaran itu ada 1-2 mungkin teman-teman. Ada 1-2 seller yang menjual item ini teman-teman. Untuk yang lainnya ini sudah susah ya. Sudah susah banget. Jadi saya senang banget kali ini karena sudah bisa melengkapi dari Z Fighter HG rilisan tahun 2009. Karena kalau menurut saya mengkoleksi HG ini belum lengkap tanpa mereka ini teman-teman, karena ini adalah karakter inti dan fenomenal dan menjadi legendnya anak-anak tahun 80-an nih teman-teman.
Oke, kembali ke figur kuririn, teman-teman. Saya taruh dulu di sini ya. Oke, kita kembali ke figur kuririn. Nah, nih teman-teman, figur kuririn. Oke, saya hidupin lampunya di sini. Figur kuririn yang sangat susah sekali saya dapatkan, teman-teman. Nih, ini adalah figur kuririn dari seri HG Dragon Ball Z yang merupakan bagian dari Z Fighter, teman-teman. Coba kita lihatin face-nya. Nih, teman-teman, ya, face dari kuririn. Detailnya mantap habis. Ini ukurannya kecil, ya, ukurannya kecil, tapi sangat bagus atau sangat layak sekali untuk di koleksi, teman-teman. Ini untuk kuririn. Untuk tingginya coba kita hitung, teman-teman, ya. Untuk tingginya kuririn ini memang karakternya dia kecil, ya. Karakternya dia kecil. Untuk tinggi dari figurnya ini sekitar 6 cm, teman-teman, ya. 6 cm, ya. 6 cm kita bulatkan menjadi 6 cm, ya, teman-teman. Detailnya oke banget, ya. Detailnya oke banget dari kuririn. Untuk produk lama seperti biasa, di sini ada markingnya, teman-teman, ya. Ada marking yang bisa kita lihat di sini, ya. Nih, ya. Marking. Ini bisa dilihat di sini, markingnya di sini, ya. Nih. Oke. Ini dari figur kuririn. Jadi figur ini sudah sangat langka sekali, teman-teman. Ya, jadi teman-teman kalau ingin mengkoleksi ini akan sangat susah sekali dan harganya sangat melambung, teman-teman. Harga melambung karena ini barangnya rare, ya, sangat rare sekali, langka banget, ya, ultra rare kalau dibilang oleh para kolektor. Ini disebut dengan ultra rare karena sangat langka sekali. Jadi kalau teman-teman menemukan ini dengan harga murah, buruan disikat, ya. Tapi akan sangat susah sekali menemukan item ini dengan harga murah, teman-teman. Karena untuk kolektor sudah mengerti kalau item ini akan sangat mahal sekali. Jadi kalau teman-teman membeli ini dari kolektor, saya yakin harganya akan sangat melambung sekali, teman-teman. Ya, ini untuk figur kuririn yang saya dapatkan setelah sekian lama. Ya, akhirnya saya memegang item ini dan bisa saya sandingkan dengan figur-figur yang lain. Lengkap akhirnya, sempurna sudah, ya, sempurna sudah penantian saya untuk memegang atau memiliki item ini, teman-teman. Oke, ini dari figur kuririn, teman-teman, ya. Detailnya oke banget, ya, bisa dilihat di sini. Oke, detailnya oke banget walaupun kecil nih. Ini kecil-kecil cabe rawit kalau dibilang sekarang, teman-teman, ya. Kualitas produk juga bagus, ya. Keren banget ini untuk kuririn. Oke, saya lanjutkan sekarang ke Goku, teman-teman, ya. Goku. Nah, Goku ini mungkin saya juga nggak punya. Sebelumnya saya juga punya, cuman bukan versi yang ini, teman-teman, ya. Ini versi real dari Z Fighter. Jadi wajib dimiliki oleh kolektor pecinta HG. Pecinta HG tapi tidak memiliki ini belum bisa dibilang kolektor HG. Ya, belum sempurna, ya, belum sempurna. Oke. Oke, sekarang saya buka di sini ada si Goku. Untuk bukletnya sama, ya, teman-teman, ya, sama seperti kuririn tadi, ya. Oke, ini item sudah jadul banget, sudah lama banget, 2019, teman-teman, ya. Sudah berapa, ya, sudah 11 tahun, ya. Oke, ini figur Goku, detailnya oke banget, ya. Goku normal, nanti bakal ada sandingannya ini dengan Goku yang Super Saiyan, teman-teman. Oke, ini Goku, ya. Tampilan bagian depan, bagian bawahnya juga detailnya oke banget, ya. Walaupun kecil, ini detailnya oke banget, teman-teman. Jadi jangan khawatir untuk pecinta HG, untuk kualitas HG ini walaupun kecil cabai rawit, ya. Detailnya bagus banget. Ini produk lama, sudah ada brandnya di sini, marking, teman-teman, ya. Sudah ada marking di sini, ya. Markingnya di sini Goku. Untuk bentukan rambut seperti ini, ya. Ini detailnya oke banget, mantap ini, teman-teman. Untuk tingginya, untuk Goku yang ini, teman-teman, coba kita lihat tingginya. Oke, saya informasikan untuk seri yang ini, untuk Z Fighter dari segi HG ini, dari seri HG ini, teman-teman, ukurannya besar, ya. Ukurannya walaupun kecil, dia dari standarnya HG, dia ukurannya besar, teman-teman. Jadi kalau HG normalnya itu 7 yang standar loh, ya, 7-8, ini bisa lebih, teman-teman, ya. Nah, nih, kayak Goku saja di sini sudah mencapai hampir 9, teman-teman, ya.
Goku ini hampir 9, 8 sampai 9 teman-teman. Jadi memang ukurannya mereka ini proporsionalnya bagus. Jadi agak besar dari Hage yang normal untuk seri yang ini teman-teman ya. Jadi bentukan figurnya itu bagus banget. Mantap, sempurna. Oke, yuk kita masukin ke dalam base-nya. Oke, kita masukin ke dalam base-nya teman-teman. Oke, jadi seperti ini ke dalam base-nya. Bentukan dari Son Goku. Son Goku normal atau Kakarot teman-teman. Detail dari figur Hage Son Goku seri Z Fighter. Oke, ini Goku. Oke, saya taruh dulu Goku di sini. Selanjutnya akan saya ambil Vegeta. Oke, selanjutnya saya akan ambil Vegeta. Untuk kertasnya sama ya teman-teman ya, untuk bookletnya ini sama ya. Karena satu seri ini, selanjutnya saya akan ambil Vegeta versi yang normal. Vegeta versi normal teman-teman. Oke, ini saya buka. Oke, ini yang Vegeta teman-teman ya. Untuk Vegeta versi Z Fighter DXF Pose. Jadi pose ini hanya pose yang ada di figur ini teman-teman. Jadi sudah tidak ada figur yang berpose seperti ini. Jadi sangat spesial sekali teman-teman. Ini hanya ada di Z Factor untuk pose begini teman-teman. Ini bisa dilihatin di sini, detail dari Vegeta sangat bagus sekali ya, dari face, dari rambut, detail warna, pakaian juga ya. Jadi ini sudah masuk ke dalam Dragon Ball set teman-teman ya, karena ini baju armornya si Vegeta ini sudah buatan dari Bulma, dimodifikasi dari prajuritnya dari Freeza teman-teman. Detailnya bagus banget ini. Bagian belakang coba kita liatin, belakang bagus banget ya, seperti biasa marking ada di sini ya, marking yang menandakan bahwasanya item ini original ya. Detailnya seperti ini. Oke, kita ukur tingginya teman-teman. Kita ukur tingginya sekarang. Tinggi dari Vegeta ini hampir sama seperti Goku teman-teman. 8 ya. 8 cm. Bikin aja 8,5 teman-teman ya. 8,5. Oke, di sini sekitar 8,5 teman-teman. Detail dari Vegeta. Oh, mantap. Untuk yang ini seperti yang saya tadi bilang, ini masih umum, masih banyak di pasaran untuk teman-teman untuk mencari, masih ada beberapa seller kalau beruntung teman-teman ya. Harganya juga masih standar ya, masih sekitar berapa ya, 100-an lah ya, masih ada yang menjual seharga segitu. Tapi kalau yang lainnya sudah mulai langka semua, bukan sudah mulai ya, memang sudah langka ya. Oke, ini dari Vegeta teman-teman. Vegeta detailnya oke banget, mantap. Recommended banget untuk dikoleksi. Oke, okay. Saya taruh dulu Vegeta di sini. Akan saya lanjut dengan figur yang satunya lagi ya. Ini keren banget teman-teman ya. Selanjutnya saya akan ngambil Trunks. Oke. Trunks di sini adalah doblan yang saya punya ya nanti. Saya punya doblan dari Trunks. Ini mungkin Trunks akan saya jual teman-teman ya. Trunks saya jual buat teman-teman yang butuh mungkin. Siapa tahu siapa cepat dia dapat ya. Siapa cepat dia dapat. Jadi saya nggak menunggu, siapa cepat dia dapat yang mau mengkoleksi dari Z Fighter yang butuh silahkan dibeli. Untuk harganya, harga sesuai saya beli teman-teman ya. Sesuai harga saya beli ya. Jadi mungkin kalau harganya mahal memang mahal teman-teman ya. Karena itu bukan harga yang saya buat, memang harga di pasarannya dia sudah mahal ya. Oke, ini Trunks teman-teman ya. Trunks normal. Oke, di video sebelumnya saya sudah memvideokan atau mendokumentasikan Trunks yang ini, tapi tidak apa-apa yang sekarang saya dokumentasikan ulang, saya videokan ulang agar dia bareng dengan item yang lain teman-teman. Detailnya bagus banget ya, detailnya bagus banget. Future Trunks, jadi yang ini namanya Future Trunks teman-teman ya. Trunks yang datang dari masa depan dengan membawa pedang. Masih ingat pedangnya ini dapat dari mana teman-teman ya? Pedangnya ini adalah dapat dari Tapion ya. Ini pedang yang selalu dibawa oleh si Trunks ya. Ini detailnya oke banget, saya suka banget sama yang Trunks model ini teman-teman. Rambutnya berwarna ungu ya Trunks. Detail wajah, detail otot juga bagus, pewarnaan semuanya oke ya. Sepatu bagian belakang juga sama teman-teman, keren banget ini. Untuk marking ya seperti biasa ada di sini marking ya.
Bandai BST. Detailnya oke banget. Untuk tinggi kita hitung teman-teman. Untuk tinggi ini sekitar 7,5 hampir 8 teman ya. 7,5 hampir 8 cm. Ini detailnya oke banget. Terang. Ini barang sudah langka banget teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau berburu dan mencari item ini dan mendapatkan harga mahal itu sudah wajar teman-teman. Kalau kalian mendapatkan harga murah, buruan disikat, jangan ditunggu-tunggu. Anda menemukan harta karun itu kalau menemukan item itu dalam kondisi murah ya. Untuk kolektor HG wajib memiliki item ini teman-teman, karena belum afdol ya, sebagai kolektor HG itu belum afdol sebelum memiliki karakter-karakter ini atau dari Z Fighter ini dengan pose ini teman-teman ya. Mungkin karakter ini sudah banyak diproduksi dengan pose-pose yang lain, tapi pose seperti ini teman-teman ini wajib dimiliki ya. Ini wajib dimiliki teman-teman, harus berburu. Saya pertama kali mengkoleksi HG ini, saya sudah berancang-ancang harus melengkapi item ini, dan alhamdulillah sekarang sudah lengkap semua teman-teman ya. Nanti akan saya fotokan ya, saya akan fotokan pose-pose dari mereka yang ada di sini dan sudah berkelompok seperti ini teman-teman. Oke, ini untuk item trunk sangat bagus sekali, sangat rekomendasi sekali teman-teman ya, yang mau melengkapi sekalian sana diburu ya. Yang ini item ini ada dobelan, saya akan saya jual. Yang butuh, yang mau melengkapi silahkan dipinang, siapa cepat dia dapat teman-teman ya. Oke, ini item dari trunk teman-teman. Selanjutnya akan saya buka. Oke, ini saya taruh dulu teman-teman ya, saya taruh di sini. Oke, ini normalnya bersanding seperti ini. Oke, normalnya dia bersanding seperti ini. Vegeta ada di sampingnya si Trunks, si bapak ya. Oke, selanjutnya saya akan ambil si Piccolo. Oke, nah ini Piccolo ini yang paling besar teman-teman. Memang dia posturnya memang besar ya teman-teman ya. Posturnya memang dia besar. Oke, ini teman-teman, ini adalah item dari Piccolo teman-teman ya. Piccolo ini memang posturnya lebih tinggi daripada yang lain, jadi figurnya memang dicetak lebih besar teman-teman ya. Ini dicetak proporsional lebih besar untuk si Piccolo. Detailnya oke banget nih teman-teman ya. Oke, kita lihat lebih dekat yang ini, yang Piccolo ya. Oke, detailnya oke banget. Sangat bagus sekali dari si Piccolo nih teman-teman ya. Jadi itemnya ini sangat langka. Untuk Piccolo mungkin dibilang langka, iya langka teman-teman. Ada beberapa, mungkin satu kalau tidak salah, ini ada seller yang juga menjual ini teman-teman. Tapi gak ngerti dia sudah laku atau belum ya. Untuk Piccolo ini dia sudah mulai masuk ke rare. Jadi seluruh pose Z Fighter ini sudah tergolong rare semua teman-teman ya. Ini untuk Piccolo ya, ini Piccolo pose Z Fighter, Piccolo yang sudah menjadi baik teman-teman ya, untuk Piccolo. Oke, detailnya oke banget. Bagian bawah, bagian samping. Oke, ini untuk tingginya coba kita hitung teman-teman ya. Untuk tingginya ini saya yakin lebih tinggi nih teman-teman. Berapa nih teman-teman? 10 teman-teman, 10 cm ya. Jadi Piccolo paling tinggi nih teman-teman, 10 cm. Keren, mantap. Proporsionalnya bagus banget teman-teman ya. Proporsinya sangat bagus sekali dari si Piccolo. Detail sangat bagus dari segi warna. Jadi ini rilisan tahun 2009 teman-teman. Jadi produk original ini seperti ini teman-teman. Jadi item ini walaupun sudah bertahun-tahun, untuk kualitas warna ini masih aman teman-teman ya. Warna dia masih aman, tidak mengalami pudar ya, tidak mengalami pemudaran ya. Jadi warna masih oke banget, masih detail banget teman-teman ya. Oke, ini untuk Piccolo teman-teman ya. Untuk Piccolo, buat teman-teman yang ingin melengkapi, silahkan diburu, silahkan dicari. Semoga kalian beruntung teman-teman ya. Oke, ini untuk Piccolo saya taruh dulu di sini, bersanding di sini. Oke, bersanding di sini teman-teman ya. Oke, gimana? Mantap ya, mantap.
Haus. Ini koleksi saya yang paling spesial, paling spesial. Untuk selanjutnya, yang terakhir nih teman-teman ya, yang terakhir di sini ada Gohan Kit. Ya, Gohan Kit. Seperti biasa, Gohan ini untuk pakaiannya serupa seperti Piccolo karena memang dia diajari atau dididik oleh si Piccolo, teman-teman ya. Nih untuk rambut serupa untuk rambut untuk rambut si Gohan ini serupa seperti Yamcha, teman-teman ya, panjang belakang. Kalau orang zaman sekarang bilangnya Gondes alias Gondrong desa. Oke, ini kita pasang untuk kepalanya, teman-teman. Wow, ini si Gohan Kid, teman-teman. Untuk baju serupa seperti Piccolo karena dia memang diajari atau dididik sama Piccolo ini, teman-teman ya. Untuk pakaiannya memang dia sama serupa seperti Piccolo karena dia ingin mengikuti tutornya, mentornya, buat tutornya ya. Ingin mengikuti si mentor ya, teman-teman. Jadi detailnya dia keren banget si ini, si Gohan. Lalu kembali di sini langsung saya pasang ke tatakannya ya. Gohan ini juga double, teman-teman ya. Buat teman-teman mungkin yang butuh item ini dan ingin mengkoleksi, silahkan dibeli, cepat-cepat dia dapat. Karena saya bukan seller, hanya menjual dobelan dari koleksi saya. Yang butuh silahkan dibeli. Saya kasih linknya nanti di bawah, teman-teman ya. Cepat-cepat dia dapat ya. Oke, untuk harganya karena ini harga sudah rare, saya jual sesuai dengan harga yang saya dapat, teman-teman. Itemnya ini sudah rare, saya dapat dengan harga yang lumayan tinggi dan tetap akan saya jual seperti itu. Tidak akan saya tambahin, teman-teman ya. Oke, yuk kita liatin detail dari si Gohan, teman-teman. Nah, ini detail dari si Gohan. Mantap. Ya, keren banget nih, teman-teman. Gohan. Detailnya oke banget. Ya. Dia produk lama. Untuk detail apa namanya markingnya ada di bagian belakang rambut, teman-teman ya. Ini bisa dilihat di sini ada marking di belakang rambut ya. Ya. Jadi ini produk lama yang markingnya ada di figur. Produk tahun 2009, teman-teman, bayangkan ya. Makanya teman-teman kalau mulai mengkoleksi HG di saat item itu sudah rilis, buruan dibeli ya, buruan dibeli. Walaupun item itu tidak masuk ke apa namanya, tidak masuk ke wishlist kalian dan itu termasuk ke HG dan baru rilis, buruan dibeli. Karena kenapa? Nanti sewaktu-waktu item itu kita inginkan dan sudah tidak ada di pasaran dan hanya kolektor yang memiliki, harganya akan sangat melambung tinggi, teman-teman. Apalagi dia sudah menjadi rare ya, sudah menjadi rare dan menjadi favorit oleh para kolektor. Oke, detail dari si Gohan nih mantap abis. Oke, kita ukur tingginya. Tingginya ini mungkin lebih kecil dari Kuririn, teman-teman ya. Kalau Kuririn tadi sekitar 5-6 cm, sedangkan Gohan ini cuman 5, teman-teman ya, 5 pas cm untuk Gohan, teman-teman. Detail warnanya masih oke banget ya untuk Gohan. Keren banget ini, teman-teman. Oke, itu adalah 6 item dari Z Factor yang saya kumpulin ya, terakhir teman-teman ya, yang saya kumpulin terakhir ini yang melengkapi koleksi dari HG Dragon Ball untuk Z Factor ya. Sudah sempurna semuanya, tinggal 2 item lagi dan sudah saya dapatkan, teman-teman ya. Sudah saya dapatkan, tinggal buka paket aja. Mungkin besok saya akan tunjukkan kepada teman-teman seperti apa kualitas produknya yang tambahannya itu, teman-teman. Oke, ini saya taruh di sini dulu berbarengan dengan si Piccolo. Oh, mantap. Gimana? Gimana? Keren nggak? Oke, saya deketin di sini. Wus. Gimana, teman-teman? Ini adalah koleksi saya yang spesial ya. Koleksi saya yang spesial, sangat spesial sekali ya. Mungkin teman-teman yang sudah punya ini di rumah ya, kita sehati. Kita sama-sama senang bisa melengkapi koleksi ini. Dan yang belum melengkapi item ini dan masih berburu, selamat berburu dan semoga mendapatkan harga yang layak ya, tidak menguras kantong. Tapi kayaknya itu mustahil, teman-teman ya. Oke, ini 6 item yang saya buka, yang saya dokumentasikan, teman-teman ya. Figurnya keren-keren banget di sini ya. Buat teman-teman yang ingin mengkoleksi ini, wajib mengkoleksi ya.
6 item yang baru saja saya koleksi ini, yang baru datang, yang saya unboxing ini adalah item spesial ya. Semoga teman-teman bisa mengikuti dan bisa melengkapi juga. Oke, begitu saja dokumentasi video yang saya berikan ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa like ya, share dan subscribe ya. Jangan lupa dibagikan ke mana-mana ya. Sebenarnya ini nggak butuh ya saya ya, nggak butuh. Ini hanya dokumentasi teman-teman. Tapi kalau dari situ saya mendapatkan subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya ya, terima kasih banyak. Oke. Oke, begitu saja videonya. Terima kasih banyak sudah menonton ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Semoga bisa memberikan hiburan, informasi ya, inspirasi kepada teman-teman untuk bisa melengkapi item HG-nya seperti saya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.